barisan pengen hakim yang bijaksana lagi arif, dan seterusnya sidang dewan yang dihormati. Pada hari ini, saya ingin mengutarakan sebuah tajuk di bawah tema sains dan agama. Tajuk ini berbunyi seperti berikut: integrasi antara ilmu akli dan nakli. Siapakah di sini yang betul-betul memahami tajuk ini? Tidak. Boleh angkat tangan anda. Tiada seorang pun. Sebenarnya, tajuk yang diutarakan ini mempunyai sinonim atau korelasi yang tinggi atau bersamaan dengan tema yang diutarakan pada hari ini, yaitu sains dan agama. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu akli? Ilmu akli ini bermaksud sains, perubatan, teknologi, inovasi, bioperubatan. Itu adalah ilmu akli. Atau dalam bahasa yang mudah adalah ilmu keduniaan. Manakala ilmu nakli mengikut University Science Islam Malaysia adalah bermaksud landasan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jelas? Jelas, jelas. Seterusnya, kita ingin melihat apakah yang dimaksudkan dengan integrasi. Integrasi didefinisikan sebagai penyatuan, penggabungan, atau untuk menggabung jalinkan dua perkara. Kini, mari kita lihat definisi tajuk ini secara menyeluruh. Ia bermaksud bagaimana kita dapat menggabungjalinkan ilmu dunia keduniaan ini berdasarkan sumber wahyu dan juga as-sunnah. Mudah kan? Jadi sekarang kita ingin melihat dari aplikasi dalam kehidupan kita. Adakah manusia mengintegrasikan kedua-dua ilmu ini? Walaupun secara hakikatnya ada individu yang memperoleh ijazah dalam bidang sains perubatan, dan dalam masa yang sama juga diterapkan dengan ilmu keagamaan. Itu yang ingin kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat kepada seorang ahli sains. Apabila seorang itu menjadi ahli sains, tidak dapat dinafikan beliau akan terlibat dalam penyelidikan, kajian dan menjalankan tugasan sehariannya yang menggunakan ilmu saintifik. Tetapi sejauh mana seseorang itu mampu menjalankan tugas tersebut tanpa mengamalkan riba, penipuan, ketidakjujuran. Saya ambil perkara yang paling mudah. Saya tidak ingin mengatakan kepada sesiapa ataupun ingin menjurus kepada sesuatu agama sahaja. Mari kita melihat secara keseluruhan. Walaupun fokus yang saya ingin utarakan di sini adalah dari akli dan nakli. Mari kita lihat. Contoh, apabila seseorang itu menduduki peperiksaan, ya kita ingin menjadi seorang ahli sains, ingin mendapat IR, AR, MR, CSR, DR dan sebagainya. Adakah kita mempunyai sikap kejujuran dalam diri kita? Sedangkan dalam ilmu agama telah diterapkan, jangan menipu. Perlukah kita membawa nota dan diletakkan dalam poket untuk meniru dalam peperiksaan semata-mata untuk menjadi ahli sains yang terkemuka? Adakah perlu kita ingin menjadi profesor, cendekiawan yang terkenal dengan menciplak plagiat
hasil kajian orang lain. Semestinya tidak. Inilah sikap-sikap yang perlu kita bentuk. Tema ini paling mudah, sains dan agama. Kita perlu jelas bahwa nilai-nilai muda, nilai-nilai keras dalam sesuatu agama itu seharusnya, saudara Fahmi, kita perlu resap dalam jiwa kita. Yang kedua, saya ingin mengambil contoh. Pada hari ini kita dapat lihat penciptaan telefon bimbit. Bulan ini sudah ada Nokia 5, Nokia 6 bulan yang seterusnya, Nokia 7 tahun hadapan. Apakah saintis memerlukan ilham daripada setiap masa? Cuba kita fikirkan. Ini adalah satu bentuk penipuan atau eksploitasi terhadap kelemahan manusia atas nama sains, atas nama inovasi, tanpa ada sikap tidak takut terhadap penipuan, terhadap eksploitasi, terhadap individu yang lain. Seperti mana yang saudara jelaskan tadi, contohnya melalui penipuan, melalui WhatsApp. Apakah mereka rasa seronok atau itu merupakan satu bentuk teknik untuk melariskan perniagaan mereka, melariskan perniagaan WhatsApp? Inilah bentuk dan budaya pada hari ini yang semakin menjadi. Yang ketiga, kita ingin melihat terhadap dasar pembangunan sains di negara ini. Sejauh mana kita boleh berbangga? Penerapan kedua-dua aspek ini, Imam Al-Ghazali pernah berkata, dalam bidang kaunseling yang merupakan satu kajian mengenai manusia, kita jangan terdedah kepada teori sahaja. Teori yang meletakkan manusia ini sebagai alat, sebagai mekanisme, sebaliknya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai roh, nilai-nilai emosi yang membentuk jati diri yang sebenarnya. Sekiranya kita ingin menjadi seorang yang beragama, maka pengintegrasian apa yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada kita perlu kita hayati, perlu kita terapkan dan perlu kita bentuk untuk menjadi manusia yang berguna di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.